居家访视与照顾户闲话家常，印尼大爱台职工更了解“艰苦知福”这句话。masih ada yang lebih membutuhkan lebih di bawah kita lagi gitu。雅加达与棉兰大爱台举办人文营，走进照顾户家里，长期的人文熏陶、行善已经落实生活。kita memiliki visi yang sama， jadi teman-teman kameramen selalu mau untuk berbuat baik terutama untuk bakti sosial。每年举办一次人文营，希望凝聚共识，协力前行。Dengan staff itu bekerja sama sebagai satu tim, kerja sama-sama sepenuh hati, ya supaya kita jadi satu keluarga besar yang bisa lebih kompak, ya kerjanya itu lebih solid dan harmonis. Tentu kita penginnya adalah karyawan itu merasa mereka sangat enjoy.Ya, untuk berkarya di ITV, merasa kita satu keluarga dan merasa apa yang kita lakukan ini atau karya yang mereka lakukan itu untuk bermanfaat untuk masyarakat. 人文营充饱电，对自己工作的价值有更深体会。Rasa humanis dan kebudayaan humanis itu benar-benar dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci, terutama para diperkenalkan oleh para staff-staff di ITV. 传播美善，大家记录历史，同时也默默地在改变历史。大爱新闻马斯尼、汉达尼、林永光、谢家荣，印尼报道。